Perhatikan tabel berikut: besaran fisika dan satuan, besaran pokok, besaran turunan, dan satuan dalam sistem internasional atau SI yang benar berturut-turut ditunjukkan oleh titik-titik. Oke, kita lihat besaran fisika tekanan satuannya dalam SI. Ini adalah benar Newton per meter persegi. Ini besaran turunan. Kemudian suhu satuannya dalam SI Kelvin, ini betul, ini besaran pokok. Kemudian berat satuannya dalam SI itu adalah bukan kilogram tapi dalam Newton. Ini berat itu besaran turunan. Kemudian massa satuannya Newton, ini salah, bukan Newton, yang betul adalah kilogram. Ini besaran pokok. Oke, jadi yang benar besaran pokok, besaran turunan, dan satuannya dalam SI yang benar itu hanya nomor 1 dan 2. Jadi jawabannya adalah B.